Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada pengacara H Life yang juga bekas ikon iklan Trivago, Dahlia Syazwan, yang kini dilaporkan telah berhijab sepenuhnya. Menurut Dahlia, dia mengakui keputusan untuk berhijab adalah kerana beroleh petunjuk daripada Allah SWT. Kata Dahlia, keputusan itu dibuat sebaik dia selesai pulang daripada menunaikan ibadah umrah. Saya dah balik umrah nak dekat sebulan yang lalu. Ingatkan nak berhijab masa bulan Ramadan, tapi macam tak nak tanggung, takut tak sempat. Ingat nak tingkatkan dulu secara rohani barulah berhijab. Tapi makin hari makin rasa macam Tuhan tengah tunggu untuk saya berubah. Hati rasa macam berhutang, rasa macam dah dicentik. Tapi kalau biarkan saja benda tu, takut lepas ni tak dapat dah petunjuk tu. Jadi saya pun pakai hijab. Malah ketika siaran langsung H Live malam tadi, Dahlia nampak manis berhijab semasa mengajarkan program itu. Mengakui sudah mengenakan hijab sejak 3 hari yang lalu, Dahlia meluahkan rasa kesyukuran kerana niat baiknya itu mendapat sokongan penuh daripada suami, ahli keluarga dan kenalan rapat. Malah ada di antara sahabat dan rakan artis turut berkongsi pengalaman memakai tudung buat kali pertama kepadanya. Dahlia turut dilihat berkongsi sekeping gambar berhijab yang dimuat naiknya di akaun Instagramnya. Memang benarlah hidayah itu milik Allah. Dia maha berkuasa. Semoga Dahlia dapat kekal istiqamah berhijab dan menjadi seorang muslimah yang seutuhnya. Amin.